Hey, Sobat Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Bonsai, ini beberapa hari ini kita lagi fokus mengeksekusi bersih-bersih ya, bersih-bersih sambil pengurangan di cabang ranting maupun pengepresan di cabang yang pembesarannya sekiranya sudah cukup ya ini. Jadi aktivitas hari ini kita bersama dengan bahan bonsai Filipin super jumbo, kakinya nih mantap sobat bonsai. Ini tapi masih berproses ya untuk pembesaran cabangnya. Ini cabang pertama ini perlu besar dan panjang ke kanan ya. Ini masih kita los. Di cabang yang kedua nanti ada yang kita kurangin tuh ya. Sambil satu lagi sobat bonsai, ini kita akan mengeksekusi juga sebuah bahan bonsai hibrid pucuk merah marun, mantep pokoknya, super jumbo semua sahabat bonsai. Ya, kita lihat ini yang Filipinnya, kemudian ini nanti sekalian kita eksekusi ya. Nih penampakan masih rimbun, tapi kita fokus di Filipin dulu sobat bonsai. Penampakannya sahabat bonsai super jumbo. Itu sebagian masih kita los ya. Lanjut ke sebelah ibrik pucuk merah marun. Selesai sudah sahabat bonsai, kita eksekusi ya untuk pemotongan cabang dan ranting. Cuaca mau hujan terus nih sahabat bonsai. Yuk kita lihat sebentar hasilnya. Oh ya, kita tutup dulu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sukses selalu. Akhirnya selesai sudah kita eksekusi. Ini penampakannya bahan bonsai ibrik pucuk merah marun ya. Ini tadi udah kita press beberapa anak cabang
dan perantingan yang kiranya sudah besar. Kita press, kemudian yang belum balance kita los dulu ya. Ini tadi sudah kita fungisida juga ya, pakai fungisida antrakol untuk melindungi dan mencegah dari lumut dan jamur. Ini penampakannya iprik pucuk merah marun. Kemudian yang ini yang Filipin, jumbo semua pokoknya. Ini gaya slanting yang ini, miring ke kanan. Nanti cabang pertama yang kanan ini masih kita los dulu ya. Ini kita los, kita besarkan dulu. Ini yang kimeknya udah kita fungisida juga.